Hai semuanya, selamat datang di channel aku, Rina Hilal. Kali ini aku mau membuat gamis untuk anak perempuan usia 3 tahun dengan kantong di depan. Yuk ditonton videonya sampai habis. Untuk polanya nanti bisa di-download di link deskripsi ya. Yuk kita mulai. Di sini aku memakai bahan spandek katun ya. Ini pola sudah dipotong. Untuk bagian kampuk keliling aku kasih 1,5 cm, untuk bagian bawah 3 cm. Untuk bagian lengannya aku pakai kampuk 1,5 cm keliling, untuk bagian bawahnya 2 cm, untuk kantong keliling 1,5 cm, bagian atasnya 2 cm, untuk penutup kantongnya keliling cukup 1 cm aja ya. Pertama kita jahit kantong bagian atas, kita lipat 1 cm, lalu 1 cm lagi diberi tanah dengan pentul, lalu jahit lurus. Dan untuk penutup kantongnya dijahit keliling dan sisakan 2 cm untuk membalikan kain. Balikan dan keluarkan kain dari sisa 2 cm tadi. Jahit tepi bagian samping dan bawah. Bagian depan. Pasang kantong sesuai tanda. Lalu dijahit. Penutup kantongnya diberi jarak 1 cm dari kantong utama, lalu dijahit. Thank you.
ini hasilnya setelah kantong dijahit. Pola bagian belakang. Satukan dengan pola bagian depan. Beri tanda dengan jarum pentul. Lalu dijahit. Hasil setelah dijahit. Lalu untuk bagian sisi samping, kita jahit kiri dan kanan. Bagian lengan, tukan bagian lengan, lalu jahit setengah senti. Hasil setelah dijahit. Bagian bawah 1,5. Lalu dijahit. Hasil setelah dijahit. Untuk kelim bagian bawah lengan, lipat 1 cm lalu 1 cm. Dan dijahit. Jahit sisi lengan. Setelah lengan dijahit, dibalik, lalu hasilnya akan seperti ini ya. Rapi kan? Setelah itu, lengan dipasangkan pada badan. Dipentulin ya, biar lingkar lengan sama badan nanti bisa pas-pas dijahit. Jahit keliling kerung lengannya.
dijahit hasilnya kan seperti ini, lalu baju dibalikan. Untuk bagian bawah kita lipat 1 cm lalu 1 cm. Setelah itu dijahit bagian kelilingnya. Kelim bawah ya. Hasilnya seperti ini. Dan untuk bagian lehernya aku potong lapisan sekitar 5 cm. Lalu dijahit, dilipat 2, disambungkan ke sekeliling lehernya. Lalu sambungkan lapisan pada kerung lehernya. Dijahit pada kelilingnya. Setelah lapisan terpasang, lalu pada bagian kampu lipat ke bawah dan kita jahit seperti pada kaos. Lalu kita jahit seperti ini sekelilingnya ya, supaya lebih rapi lehernya. Dan hasilnya akan seperti ini, rapi. Lalu untuk bagian kantongnya, aku mau pasang kancing besi agar gamis terlihat lebih manis. Kita dengan jarum tangan ya. Dan hasilnya seperti ini, gamis sudah jadi untuk anak usia 3 tahun, bisa untuk pergi, bisa untuk sehari-hari. Semoga suka ya tutorialnya. Terima kasih.